Halo Sobat Aluminium, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel DAK. Di video ini kami sedang melakukan penggarapan kusen satu rumah di mana menggunakan pintu kuputarum dan pintu tunggal. Cuman untuk video ini kita khususkan tutorial atau cara pemasangan grendel yang ditanam pada tiang polos untuk pintu kuputarum yang satu sisi. Karena untuk grendel tanam yang akan dipasang ke tiang polos tidak sama dengan grendel biasanya. Jadi langkah pertama yang jelas teman-teman harus melubangi dari ruang grendel yang akan kita pasang supaya dia posisi masuk dari dalam pas, baru kita masukkan jadi santai seperti ini. Nah, cara bagaimana dia grendel tidak goyang, simak videonya sampai akhir. Apabila ada saran atau pertanyaan dari video ini, monggo diisi di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan pada segini.